Perkenalkan, nama saya Wahyu Satrio Bimo, mahasiswa Unif PGRI Semarang, jurusan PJKR yang saat ini sedang menempuh kuliah semester 7. Saya sedang mengikuti di bidang olahraga kickboxing. Kickboxing adalah olahraga yang lebih menekankan ke aspek dari tinju dan tendangan. Kick artinya tendangan, boxing artinya tinju. Kickboxing diciptakan oleh seorang petarung dari karateka dari Jepang, yaitu Tatsuyo Yamada pada tahun 1953. Ya, Tatsuyo Yamada ingin menggabungkan aspek-aspek bela diri dari karate, muay thai, dan tinju, dan akhirnya terbentuklah bela diri kickboxing. Sedangkan untuk kejuaraannya pertama kali ada yaitu pada tahun 1993. Saat itu nama perkumpulannya yaitu Kiwan. Kalau masuk di Indonesia pada tahun 2019, waktu itu karena buat persiapan SEA Games di Filipina juga, dan resmi masuk Indonesia pada tahun 2020, atau persatuannya PBKBI Indonesia, Persatuan Besar Kickboxing Indonesia. Saya sendiri dulu sebelum di kickboxing, saya di Wushu Sanda ya, karena kickboxing termasuk baru di Indonesia. Cuman kalau masuk di bela diri kickboxing yaitu pada tahun 2020, saat itu saya seleksi PON di Papua, di Brebes. Di PON Papua pun saya alhamdulillah juga mendapat medali untuk Jawa Tengah. Ya, karena di kickboxing itu lebih menekankan disiplin, kerja keras, dan dalam kelompok kita tuh atlet-atletnya berdedikasi tinggi semua, disiplin tinggi semua. Ya, intinya mengajarkan banyak aspek-aspek kehidupan bagi saya lah. Kalau resiko tuh setiap olahraga pasti juga ada resikonya. Tapi namanya hobi dan sudah terlanjur terjun ke olahraga itu ya ditanggung semuanya lah resikonya. Kalau prestasi yang pernah saya raih beberapa dari kejuaraan nasional, tapi yang terakhir kemarin di kejuaraan nasional di Semarang di Gor Sahabat, alhamdulillah saya mendapatkan medali emas di kejuaraan nasional kickboxing championship. Pernah di Malang, di Brebes, terus di Papua juga. Terakhir kemarin di mana ya? Di Semarang kemarin. Baru sebelum puasa. Luar negeri baru di Thailand. Pengalaman yang paling mengesankan tentunya saya bisa membawa medali buat kota, buat provinsi, dan tentunya membuat pelatih saya bangga akan hasil kerja keras mereka selama ini yang melatih saya. Pengalaman yang menarik atau lucu mungkin pada saat latihan ya. Pada saat latihan, kadang saat kita teman-teman semua pada males-malesan, ya disuruh lari, kadang kita nggak lari, malah akhirnya naik pas saat nggak di totke gitu, kita malah naik angkot tiba sampai latihan. Tapi pas sampai latihan kita basuhi badan kita pakai air, jadi kiranya kita lari jauh. Dukungan keluarga tentunya sangat mendukung. Ya alhamdulillah ibu dan ayah juga mendukung banget saat saya bertanding, saat saya latihan. Semua mendukung. Enggak, malah justru olahraga dimulai dari saya. Background keluarga saya itu malah pedagang. Ibu dan ayah saya pedagang. Kalau cara mengatur waktu, yang penting istirahat kita cukup. Saat kita malam, minimal jam 10 harus tidur, matikan HP, tidur. Dan saat pagi, sholat subuh, latihan, istirahat sebentar, lalu kuliah. Sore,
istirahat bentar, lalu latihan. Seminggu, kalau satu hari itu dua kali, itu seminggu full. Satu hari dua kali, full satu minggu. Jam berapa? Kalau pagi mulai jam 5:30 pagi, setelah salat subuh, sampai jam 7:30 pagi. Kalau sore mulai jam 4:30 sore sampai jam 5:30 sore, mendekati maghrib. Ya, pada saat itu kan ada teman saya tuh yang atlet futsal di Ugris. Dia bilang, katanya Ugris itu lebih menjamin atlet-atlet. Sejahteranya atlet-atlet itu terjamin di Ugris. Ya, otomatis saya juga tertarik lah daftar di Ugris. Akhirnya saya daftar di Ugris, ya benar. Saya dapat beasiswa full 4 tahun saat kuliah di Ugris. Kebetulan saya kemarin habis mengikuti Seleknas Kickboxing di Jakarta. Dan alhamdulillah sebentar lagi saya masuk pelatnas juga. Ya mungkin itu juga persiapan prapon, mungkin nanti di Solo mewakili provinsi. Target yang akan siapa tentunya lebih menambah medali emas buat provinsi maupun negara, dan membanggakan semua orang. Dan tentunya sarjana di Universitas PGRI Semarang nanti. Sarjana, ya. Untuk adik-adik tingkat, tentunya harus semangat dalam apapun itu olahraga kalian, bakat kalian. Yang penting kita tekuni, jalani seperti sesuai alir mengalir, karena usaha pasti tidak akan mengkhianati hasil. Apapun yang kalian bangun pasti akan menuai hasilnya. Kalau adik-adik yang ingin di Ugris, apalagi yang atlet-atlet, tentunya di Ugris itu asik kuliahnya, tidak terlalu jauh juga, dan lokasinya strategis. Dan tentunya kalau soal biaya, banyak beasiswa kok di Ugris. Ada beasiswa atlet, ada beasiswa KIP. Tentunya kalau kalian berprestasi juga pas saat daftar di Ugris, pasti juga mendapatkan potongan harga. Ya tentunya maju bersama Ugris lah. Pastikan masa depanmu bersama Universitas PGRI Semarang.